kita kalau ke hutan itu kenyang. Soalnya alam menyediakan makanan. Contoh nih gini, nongkoku yo. Wah, mateng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima gimana kepada kalian, semoga selalu dan dilancarkan segala urusan. Di video kali ini saya mau ke kebun, mau ke hutan ini. Pengen mau lihat tanaman di sana. Kemarin udah ada 2 bulan itu kan pisangnya itu udah tua. Kemungkinan sekarang masih apa udah dihabisin burung kan, enggak tahu, Lur. Jadi rencana saya mau ke sana, oke. Langsung jalan, let's go. Ini mae di sini, Lur. Di hutan. Sedangkan aku mau ke iya. Ini ke hutan pinus, saya mau ke hutan sana cengkehan, kopi. Kita naruh arit dulu. Few moments later. Akhirnya sampai di dataran, Lur. Tadi itu setelah berjuang di tanjakan curam,
Terus jalannya licin banget lor. Kayak gini loh jalan nih. Jalan setapak. Ada kericakan. Sebetulnya ini udah di hutan ini. Nyampe di hutan. Kita berhenti dulu. Soalnya si motornya panas. Jalannya wangeran. Untung bannya wis ban cangkul lor. Kita rokokan dulu di sini sambil ngedem mesin. Nanti lanjut jalan. Kondisi nih tengah alas. Alas gung liwang liwung. Sendirian lho Rika Kulur. Good job. Few moments later. Jalannya kayak gini lur. Kalau enggak habis hujan mungkin bisa ke atas. Soalnya jalan ini licin. Enggak ada traksi sama sekali. Awek gila po ini. Padahal ini udah enak anjay. Gara-gara habis hujan. Licin enggak kuat lunyu. Selip gitu loh. Akhirnya kesini lagi ke hutan ini lur. Setelah 2 bulan enggak ungak-ungak dan saya bontrot air biar tidak ngelak. Dulu waktu kesini habis tanam parinya, sekarang udah ini lor, udah sedur-dur main jebul nih. Cepet banget ya, padahal belum ada 2 bulan di puncak lor. Magep-magep, astagfirullahaladzim ya Allah. Dan hutan saya masih di atas sana itu lur. Ya Allah. Kalau musim enggak habis hujan, motor kuat ke atas lur ini. Tilasi bekas ada motor. Alia. Magep-magep. Ya Allah. Tuan lor, sekete sembuh banget. Terbang ini buntu. Wah ini jatuh ternyata lor. Tak berbati.
Ini kebuke kosong, nggak ada isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti sini, gebuk itu nanti kita ayak-ayak. Gedang Marlin. Nih, bawalah. Ini udah tua. Ini ada satu. Kita potong. Dan yang satunya ini udah dihabisin manuk. Ini lor udah habis. Betok. Alhamdulillah dapat satu, walaupun kecil tidak apa-apa, kita taruh di gubuk. Yuk kita menyusuri yang sebelah sini. Gor, nggak ada tanaman sama sekali. Adanya cuma singkong, nongko. Nongko ini kan masih mateng lho lur. Kayak balur nongko nih. Tinggi balur. Terus nanti kita cari ramban aja. Mumpung kesini, lemu ramban lur. Kita sih cari ini dulu. Ya lo gedung singkongnya, dan singkongnya lor lumu-lumu nih. Ya Allah, kayak ini lo hutan nih lor. Ya cabang bayi buntung. Yuk jan gor kaya alas. Ini ada lagi yang tua. Ternyata dapat banyak ini nanti. Ini juga udah tua lur. Loh, udah tua toh. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Loh, ada nongko mateng ternyata. Lagi rai. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi kita makan nongko lur. Eneng nongko mateng ini, Arab. Nongko mateng. Iki tak pecel sing dhuwur kok isih enek sing enak, tapi salah bosok ngono. Jajal tak tiliki dhuwur legi iki walaupun putih. Dilok gedang. Mas anu urung tuwek enenge cilik-cilik. Iki sik. Enak legi yo njajal lapangan dhuwur. Nggih. Bakale akeh sing mateng ning ngono. Urung tuwek tapi.
Iki sik enak kok. Matur suwun. Jaman pilih. Ajeng tanemin apa? Aduh, kok mungkin lek enten anu wijine. Sepen napa. Buang karo wonten niku. Ya lah malah kayak dadi alas ya. Ditinggal ning perigi ae yang kakek. Oh. Kerjaan ini kok? Nggih. Ngewangi mbak anu mbah Pak E cilik. Lah kita tandiri an pariora anu ramoten yo. Tetapi yo lemu ngene. Gak jan tak wis pengki. Yo wis ngumpul. Yo kok panggah ngono. Ki ayak-ayak e mengko ndelok nangka. Boleh sing dhuwur kaya nek sing mateng wong wis kuning-kuning ngono ketok e. Oh alah. Nggih. Lah anu sampean dilok iki nangka lek ana nek sing mateng. Rum nggih nggih. Lek rene ning bature anu ki. Ora apa boleh lek ndak panganan ngono timbang lebar lho. Nggih. Nah, gedang merlin iki. Ini lho. Tuwa iki. Kuwat kok iya iki. Timbang lebar, Lur. Malah dapat lagi mateng kabeh. Duh, sih enak Lur. Ternyata bayu kuning gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kalau ke hutan itu kenyang. Soalnya alam menyediakan makanan. Contohnya gini-gini nongkoku ya. Wah, mateng. Oh ya, Pi.
tetek lagi lur iki lur. Tipis. A few moments later. Kita babat dulu kita untuk padang alasi buka langit tikus sih. Kayak gendor buntu. Padang kan panas ya Allah bentar ngeluruh nih rambut nih kesel
Nih, udah beres. Hei, tak babati kabeh. Sidur-dur. Kebak bulur heran. Ya Allah, bawa air kecil kurang nih. Ini ada gubuknya, gubuknya udah reot. Belum sih kalau atasnya ya, tapi kalau gede ki mubeng udah reot gubuknya. Berangkat pagi belum lupa, belum sarapan aku lur. Jadi ngedek. A few moments later. Nah, lur, untuk hasil ke hutan hari ini ramban satu unting, satu sunggen dan pisang. Pisangnya ini 4 tundun. Marlin Burlin apa ngene, gedang marlin sama gedang rojo hijau satu. Saatnya kita pulang, lur. A few moments later. Nih lor, untuk hasilnya ramban sama pisang. Pisangnya pitang 4 tundun. Mari kita bongkar. Nggih, kandha japan. Lah. Bapakmu beterung. Iya, Mbak. Nggih kok wis ngerti nggone. Ah, wis. Ditinggal ngobrang-obrang taun. Raya ning kalen jero wae. Iya. Wis ning dawur. Nek ayo kon jero ya. Jero. Wah, ya. Lah udu sing digit trail ngono, guys. Medeni. Ini kita pilih daun singkongnya lur, nanti disayur. Soalnya rambane kan campur daun singkong, campur-campur ini lur. Kalau daun ini nom-nom banget.
lor, ini ada ontong gedang dua, oleh-olehnya buat sayur. Oleh-olehnya. Nututi ya Blacky. Ya mulai. Mungkin untuk video vlog kali ini cukup di sini lor. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton, sudah mengikuti video saya. Semoga menghibur kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.